Shut up and sit down. Channel ini tolong bantu support Santuko. Santuko selalu memberikan yang terbaik. Keep smiling dan always like Santuko. Kita ikuti. Praktis sekali mobil ini ya, kalau lihat teman-teman. Ban belakangnya. Oh, ini tadinya 4. Oh, turun. Kurang lebih 2 jari. Makanya ketika tadi kita bawa dia agak lari-lari, loncat-loncat. Nah, ini lihat, kalau kita lihat tampilan ini lampunya ya, ini Mika seperti ini ya, ini knalpotnya kalau kita lihat udah diganti Pak ya, udah diganti silencernya, pakai apa nih, sport apa gitu ya. Ini kita lihat, ini semuanya tampilannya, teksturnya sangat muncul, jadi warnanya menggoda sekali ya. Kalau kita lihat dari sini warnanya merah banget tuh ya. Nah, coba kita, saya mau coba naik dari sini. Oh, sedap. Lihat, kalau kita ngeliat dari sini, wah mantap kan? Bagaimana leganya? Jadi kalau dimasukin motor di sini, ada bisa dua motor trail ini. Ya, kalau tadi saya bilang tahu goreng, nah di sini juga bisa. Tinggal kasih meja, kasih payung. Durian nggak usah, tinggal lempar ke sini aja. Jadi teman-teman, mobil ini sangat besar. Kalau kita lihat, ini dalamnya tinggi. Mungkin kalau Bang Isan bisa mau naik. Oke, nah ini speedometer. Ini untuk mesin. Dan ini adalah bensin. Dia tidak ada RPM-nya. Nah, itu digitalnya untuk speedometer yang di sini. Mungkin kalau kelihatan ya. Oke, teman-teman. Nanti kita coba lihat dari bodi luar maupun mesinnya. Oke, injection. Nah, ini power steering-nya. Nah, ini juga sistem pendinginannya langsung ke mesin ya, ikut putaran RPM mesin. Ini radiator ya. Ini lah depannya, hidungnya kalau kita lihat dari jauh. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini akinya. Nah, ini adalah pembagi mesin ya. Oke. Ini biasanya adalah fuse atau sikring ya. Oh, ternyata ini ada dilengkapi dengan heaternya nih. Oh, kabel, mohon maaf, kabel injectionnya nih ya. Ini kalau kita buat, wah yang suka ngikut, nah begini di bak. Kalo ini dibawa ke pantai oke ya? Bukan main, gaya sekali. Jadi teman-teman, luar biasa. Dia sisi pengeremannya memakai disc brake depan, belakangnya biasa seperti tromol aja. Untuk pesan-pesannya Pak, untuk orang yang pengen mobil pickup-nya seperti ini? Ya, jadi kalau mau punya mobil ini, yang paling kita harus amatin, yang paling kita harus ekstra adalah apa? Melakukan kir 6 bulan sekali. Itu yang biasanya agak segan kita lakukan. Karena hanya 6 bulan sekali itu cepat. Setahun sekali aja cepat. Apalagi 6 bulan sekali. Ingat teman-teman, mobil ini plus minusnya ada. Terutama kabinnya hanya cukup berdua atau paling banyak bertiga. Selebihnya di sini. Bisa pulang kampung, ada di sini kasih tenda. Tapi biasanya kena teguran dari dishub atau lantasnya di jalan. Oke, teman-teman, ya. Ikuti selalu Santuko. Jangan pernah meninggalkan. Karena Santuko
selalu mengejar keinginan Anda. Selama kami bisa, kita akan berikan. Tapi kalau tidak bisa, bukan berarti kita tidak mau. Kita berusaha untuk yang terbaik. Kualitas maupun gambar, cahaya diberikan untuk kepuasan penonton. Bersama Santuko, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa kasih tahu teman, share. Agar apa? Channel ini semakin baik, semakin dipercaya, dan semakin tumbuh kembang. Bersama Santuko, kita akan ketemu lagi. Santuko, Santuko, dan Santuko. Keep smiling. Keep smiling. Yeah.